Hai guys, masih bersama saya dari Workshop Bian Body Kit, dan kali ini kita baru selesai lagi untuk melakukan pengupgradean mobil Toyota Alphard. Nah, Alphard ini datang dari kota Semarang, hanya datang ke workshop kami untuk melakukan pengupgradean menjadi versi yang SC. Nah, mobil ini sudah versi yang facelift, ini basicnya tahun 2021 dan sudah diupgrade menjadikan versi yang SC Modelista. Kenapa mobil ini diupgrade menjadi versi yang SC Modelista, dan saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Makanya teman-teman jangan lupa di subscribe dan bisa simak untuk video progres pengerjaannya terlebih dahulu guys. Nah guys, alasannya adalah supaya mobilnya ini berbeda dari konsep yang generasi lainnya, karena kalau untuk versi yang ATPM itu sudah banyak banget dengan versi yang ada di Indonesia, dan yang pasti dia pengen menjadikan mobilnya itu berbeda dari yang lain. Karena versi yang ATPM itu teman-teman pasti banyak banget melihat di jalanan, dan terutama itu biasa beberapa perusahaan taksi yang ternama menggunakan versi seperti itu. Jadi supaya mobilnya nggak kelihatan dari pasaran, jadi di-upgrade menggunakan versi yang SC seperti ini. Nah, ini benar-benar mewah banget ya dengan modelnya. Yang pasti kelebihannya adalah lebih sporty karena dia memiliki aksen chrome lebih banyak kan dari ketimbang versi yang standarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka dengan nilai kemewahan, model seperti ini sangat cocok untuk kalian melakukan pengupgradeannya. Apalagi ditambahin dengan body kit dari Modelista seperti ini. Ya, lebih mewah banget, dan juga yang pasti lebih elegan dan juga sporty. Jadi bisa dikatakan elegan iya, sporty juga iya dengan model seperti ini. Dan semua pemasangan juga plug and play, dan saya akan menjelaskan juga apa kelebihan dari workshop kami. Apakah di daerah Semarang tidak ada bengkel upgradean seperti ini ataupun bengkel body kit? Nah, saya akan menjelaskan semuanya. Pasti di setiap daerah ada, tetapi yang pasti dari hasil kualitas itu berbeda ya, karena bengkel kami juga sudah bergerak dari sekian belasan tahun. Kita sudah ada untuk melakukan di dunia modifikasi, khususnya di dunia body kit dan juga di dunia pengupgradean. Kita sudah bergerak dari startnya tahun 2011, jadi lumayan cukup lama kita sudah bermain di dunia seperti ini. Jadi yang pasti kualitas lah yang kita selalu mengutamakannya. Teman-teman pasti bisa lihat juga dari hasil kerapihannya, presisinya, ya itu penting banget karena nilai finishing itu yang harus kalian perhatikan. Dan yang kedua adalah dari segi kualitas catnya. Nah, dari segi kualitas catnya juga teman-teman bisa harus diperhatikan juga ya, dari kerapihan catnya itu seperti apa, dari nilai white looknya seperti apa. Jadi teman-teman bisa diperhatikan juga. Dan yang pasti dari segi materialnya, karena pastinya kalau kalian bisa melihat di berbagai marketplace itu banyak banget bumper-bumper seperti ini. Dan yang pasti mereka beberapa toko-toko aksesoris ya, mereka juga bisa melakukan penjualan karena bisa dikatakan spare part seperti ini umum. Tetapi yang tadi saya tekankan adalah beda tangan pastinya beda kualitas. Jadi yang pasti cara pengerjaan itu berbeda, karena kalau kita untuk semuanya dari mulai pengecatan, lalu dari instalasi pemasangan, dan yang terakhir ada dari segi finishing, itu semua workshop Bian Body Kit itu melakukan pengerjaan sendiri. Makanya kita selalu hasilnya ini benar-benar rapi, dan banyak banget customer kami yang dari luar kota datang ke bengkel kami hanya untuk melakukan pengupgradean seperti ini, dan hasilnya dijamin rapi guys. Nggak rapi, kita memberikan garansi kepada kalian. Dan ini yang diganti cuman cukup bagian bempernya aja ya. Lalu juga konsep grillnya juga berbeda. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat sekilas sama, tapi berbeda dengan versi yang ATPM. Kalau yang ini modelnya lebih lebar ya. Dan selain itu juga kita tambahin DRL Modelista. Nah, DRL Modelista ini teman-teman bisa mau dipasangin bisa,
nggak mau dipasangin bisa juga kalau misalkan teman-teman kelihatannya terlalu ramai ya ada DRL-nya. Tapi kalau misalkan dipasangin body kit, dipasangin DRL seperti ini, saya jamin lebih nilai mewahnya itu lebih ada ketimbang kalau kalian tanpa melakukan pemasangan body kit, cukup melakukan pengupgradean tanpa DRL, nanti hasilnya seperti ini guys. Nah, teman-teman bisa lihat juga hasil yang tanpa DRL seperti apa, dan itu benar-benar murni hasil keluaran SC yang ada di versi Jepang. Karena kalau untuk DRL ini adalah DRL keluaran dari si Modelista, berbeda ya. Oke, selain ini juga ini DRL-nya juga setnya juga sudah running. Tuh ya, sudah running. Kalau untuk fog lamp cukup kita pindahin dari fog lamp yang lama yang menempel di bumper lama, kita pindahin ke bumper yang baru jadinya seperti ini. Selain itu juga di bagian size card-nya kalian bisa lihat dari segi kerapihannya benar-benar rapih banget. Untuk bagian sampingnya dari segi-segi pemasangannya, instalasinya tuh ya rapi banget ya. Dan pokoknya hasil-hasil seperti ini sangatlah presisi, dan semua juga pemasangannya juga plug and play. Untuk dari segi-segi bautnya seperti ini menggunakan versi yang standarnya, jadi cukup kita lepasin karena dia sudah ada cover untuk melakukan pemasangan. Begitu juga di bagian samping-sampingnya. Jadi ya karena Modelista ini bekerja sama dengan versi bawaan ATPM Toyota yang ada di Jepang, jadi modelnya seperti ini yang pasti dia sudah mendesain khusus untuk mobil-mobil Toyota. Ada mobil Alphard, Velfire, dan berbagai jenis lainnya. Oke, kita lihat di bagian belakang yuk. Nah, ini di bagian belakang teman-teman bisa lihat juga dengan versi yang seperti ini ya. Kita cukup melakukan pergantian di bagian bumper belakangnya menggunakan versi yang SC. Dan untuk body kitnya juga, kalau untuk di bagian belakang ini yang saya suka, kalian bisa melihat untuk hasilnya pun juga lebih kelihatan padat untuk di bagian belakang ketimbang versi bawaan yang bumper ATPM-nya ataupun bumper standarnya. Nah, kalau dipasangin body kit, dia pasti di sini ada sedikit lebih lebar ya, akan sedikit lebih seperti ada siripnya di bagian sini, dan ada aksen skrumnan juga. Dan ada double muffernya di sebelah kanan guys. Jadi inilah spare part untuk di bagian body kitnya. Kalau untuk di bagian bumpernya, dia ada lampu reflektornya. Kalau yang ini lebih besar ketimbang versi yang standarnya. Saya jamin lah kalau misalkan kalian versi yang ATPM di upgrade dengan versi yang SC, saya jamin pasti akan berubah total dan mobil kalian akan lebih kelihatan mewahnya. Nah, tinggal aja nih, emblemnya ini harusnya dilepas menggunakan versi, udah polosin aja ya, tidak ada emblem G-nya karena versi Jepangnya pun tidak ada emblem G. Ini emblem ataupun tipe generasi G ini hanyalah versi yang ada di Indonesia. Kalau versi sana itu nggak ada, adanya versi yang executive launch, lalu juga versi yang SC ataupun versi yang S. Dan ini semua hasilnya sudah terpasang dengan baik dan juga sudah sempurna. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, nanti bisa hubungin aja nomor kami yang ada di deskripsi. Oke, sekian untuk video kami kali ini. Dan mobil ini langsung mau berangkat ke Semarang. Dan yang dipastikan mobil ini akan lebih mewah dari mobil standarnya. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. See you guys!